Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bob. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara cek sisa kuota internet kartu Tri. Nah, gimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Namun sebelum ke tutorialnya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar ketika channel Mr. Bob mengeluarkan video terbarunya akan muncul notifikasi di YouTube kalian. Oke, lanjut ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita pergi ke aplikasi telepon. Setelah itu kita masukkan kode dial bintang 123 bintang 10 bintang, lalu angka 3, setelah itu diakhiri tanda pagar. Seperti ini, bintang 123 bintang 10 bintang 3 pagar. Setelah selesai kita langsung panggil. Tunggu beberapa saat, nanti informasi sisa kuota internetnya akan dikirim lewat SMS. Terima kasih, permintaan Anda akan segera diproses. Kita tunggu SMS dari operator Tri-nya. Nah, di sini SMS-nya sudah ada, kita langsung buka. Poin bonus Tri kamu 20, sisa kuota kamu lokal 2048. Di sini info detail mengenai sisa kuota internetnya sudah jelas dan lengkap. Cukup mudah kan cara cek kuota internet kartu Tri? Mungkin hanya ini tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.